Kerajaan Persekutuan sedang meneliti setiap projek berkaitan kemudahan infrastruktur di Kelantan yang masih terbengkalai agar ia siap dalam tempoh ditetapkan. Menurut Timbalan Menteri Hak Ehwal Ekonomi Dr. Muhammad Razim Mujidin, tinjauan itu dibuat bagi memastikan projek dapat disiapkan secepat mungkin. Keutamaan kerajaan ketika ini adalah untuk memastikan rakyat Kelantan mendapat manfaat secepat mungkin tanpa mengira status politik. Dia berkata demikian ketika membuat tinjauan di tapak projek Lebuh Raya Rakyat Kota Baru Kuala Krai di daerah Macang. Katanya lebih Lebuh Raya sepanjang 10 km yang terbengkalai sebelum ini diambil oleh kerajaan negeri. Kini akan diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan untuk disiapkan sepenuhnya. Lawatan turut dilakukan di beberapa lagi projek termasuk stesen landasan kereta api Pantai Timur ECRL dan Pelabuhan Tok Bali Supply Base di Pasir Putih.